Kuala Lumpur gara-gara insiden tersandung besi lampu sorot, tulang kaki kiri Nur Fazura mengalami keretakan dan memaksa dia bergantung kepada pil penahan sakit sejak 2 minggu lalu. Menurut pelakon dan penyanyi itu, dia dinasihati oleh dokter untuk memakai pendekap gantian kaca bagi mengelakkan keadaan kakinya yang membengkak itu menjadi lebih teruk. Bagaimanapun, Nur Fazura 38 berkata, demi komitmen kerja, dia terpaksa mengingkari nasihat diberikan dokter itu buat sementara waktu. Menurut istri pelakon Fata Amin itu, alasannya karena perlu terbang ke Jakarta, Indonesia dalam waktu terdekat demi memenuhi undangan kerja. Pemilik nama penuh Nur Fazura Sarifuddin itu ditemui pada sidang media pengumuman konser Festival Fazura 2022 di sebuah hotel di ibu kota baru-baru ini. Pada majelis tersebut, pelakon Golden Kincu itu yang sering memakai kasut bertumit tinggi dilihat tampil dengan kasut bertumit rata hingga disangkakan sedang berbadan dua. Bagaimanapun, Nur Fazura yang juga pelakon Kami Histeria itu menafikan dia kini sedang hamil anak kedua dan menjelaskan penampilannya berkasut sukan itu ekoran kakinya cedera. Kata Nur Fazura, dia dan Fata memang merancang untuk menambah zuriat selepas merealisasikan beberapa proyek ketika ini.